Soimah Pancawati ikut terharu dan bahagia dengan keharmonisan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini. Meskipun sempat diterpa dengan isu tak sedap tahun 2022 yang lalu, namun keluarga kecil yang dikenal dengan nama Leslar itu semakin romantis ketika tampil di depan publik. Hal itu diketahui lewat unggahan dan postingan mereka yang disebarluaskan di platform media sosial, baik itu di TikTok, Instagram, Facebook maupun media-media lainnya. Namun, yang cukup mencuri atensi masyarakat saat ini ialah, ternyata diam-diam salah satu dewan juri ajang Dangdut Indosiar juga mengetahui kegiatan keseharian Lesti dan Rizky Billar saat ini, seperti misalnya kesibukan Leslar dalam mempersiapkan single yang berjudul Jauh Dari Sempurna, yang diciptakan oleh Rizky Billar sendiri. Adapun dewan juri Indosiar tersebut, siapa lagi kalau bukan Soimah Pancawati? Penyanyi yang berlatar belakang sinden itu turut mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada Rizky Billar yang telah bersusah payah menciptakan lagu kepada Lesti Kejora istrinya. Dalam penuturan MI Soimah, dirinya mengaku bangga dengan Rizky Billar yang turut ambil bagian dalam keberlangsungan karir Lesti Kejora ke depan nanti. Selain dari itu, istri dari Herwan Prandoko tersebut mengaku kaget dengan karya terbaru dari Rizky Billar itu. MI Soimah tak menyangka jika ayah dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar mempunyai skill di bidang musisi. Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, MI Soimah juga tak lupa mendoakan semoga keluarga Leslar semakin bahagia dan apa yang mereka kerjakan berjalan lancar dengan hasil yang memuaskan seperti yang mereka harapkan. Informasi ini pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan video di akun TikTok. Terlihat, postingan tersebut sudah dikomentari hampir mencapai puluhan ribu komentar dari para netizen. Tak sedikit dari mereka memuji pernyataan dari MI Soimah tersebut. Tak sedikit pula dari warganet ikut terharu dengan perhatian dan kasih sayang MI Soimah kepada keluarga kecil Lesti Kejora, meskipun mereka sudah jarang bertemu. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui, lagu yang ditulis Rizky Billar ternyata diproduksi khusus untuk sang istri Lesti Kejora. Dibantu musisi Adi Permana sebagai music director dan Ronavian Kristianto sebagai music arranger, lagu yang ditulis Rizky Billar menjadi megah. Kini lagu tersebut sudah siap dirilis dalam waktu dekat. Rizky Billar berharap lagu tersebut menjadi satu lagu terbaik Lesti Kejora. Lesti Kejora dibuat menangis karena ulah Rizky Billar yang membuatkan lagu untuknya. Ini adalah lagu kedua dari Rizky Billar yang membuat Lesti meneteskan air mata setelah lagu Kejora. Lagu baru persembahan Rizky Billar untuk Lesti Kejora tersebut akan segera rilis. Tak ayal, Billar mengaku kalau dia sendiri ikut menangis saat mendengarkan lagu tersebut.